أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasih sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka Allah SWT yang memudahkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini, alhamdulillah, untuk salat berjemaah subuh. Dan kita pula diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Satu majlis yang kita harapkan akan mendapat rida dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Boleh-boleh ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang kasih sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan sambung pelajaran kita ya daripada kitab Kitab Tauhid yang tajuknya diperakui oleh Fakta Sains oleh Abdul Majid Aziz Al-Zindani. Okay, alhamdulillah, ramai daripada kita pun dah ada kitab. Alhamdulillah. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung pasal yang keempat untuk surat 34, insyaAllah. Siapa-siapa yang ada buku boleh kita tengok sama-sama ya. Jadi tajuk untuk kita bincang kepada hari ini, bagaimanakah kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, satu persoalan yang perlu sama-sama kita tengok ya, macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kenal manusia, senang je hari ini kan. Nak kenal manusia, kadang-kadang hari ini kita berjumpa selalu. Saya buat contoh mudahlah. Kita berjumpa selalu ya. Pak Ngah saya jumpalah, yang tahu sana Pak Ngah. Yang lain tu nampak muka je kenal. Tapi nak sebut nama belum tentu lagi. Artinya apa tu? Artinya kita kenal ke tak, tuan-tuan? Kenal sebahagian tapi tak kenal sebahagian. Kita mungkin kenal rupa tapi nama tak kenal. Saya selalu ada masalah dengan pelajar-pelajar. Pelajar ramai, tuan-tuan. Yang setiap satu semester mungkin 100, 200, kadang-kadang sampai 300 pelajar masuk dalam kelas, 200-300 dalam lecture hall. Jadi pelajar kita kenal kita, tapi kita tak kenal pelajar. Sebab ramai sangat. Jadi tahap kita kenal tu maknanya student lebih kenal kita. Sebab dia ramai, dia tengok kita, tapi kita payah nak kenal pelajar. Okey, itu manusia. So manusia pun nak kenal, dia kena ada effort, dia kena ada usaha. Ya. Maknanya kita kalau contohnya hari ini, saya tidak ambil usaha untuk mengenali tuan-tuan dan tuan-tuan tak mengambil usaha untuk mengenali saya, maka tuan-tuan tak kenal saya, saya tak kenal tuan-tuan. Maknanya kita hanya sekadar kenal rupa. Jumpa, assalamualaikum. Lepas tu tak ingat mana jumpa ya. Contohnya. Kenal. Tapi itulah kadarnya kenal. Dan kesannya tuan-tuan, kalau kita kenal sikit-sikit, maka tidak rapat hubungan kita pada kebiasaannya. Tak rapat hubungan kita dengan orang yang kita kenal sikit-sikit. Orang yang rapat dengan kita ini ialah orang yang kita kenal betul. Contohnya jiran. Kadang-kadang masalah hari ini tuan-tuan, jiran sebelah pun tak kenal betul-betul. Kenal rupa je, namanya ujung je. Pak Mat, nama sebenar tak tahu. Daripada mana tak tahu. Anak berapa tak tahu, duduk kat mana tak tahu, ada masalah ke tak ada masalah tak tahu. Sebab apa? Kita hari ini, masyarakat kita di sini alhamdulillah lah, nampak kemaslahatan tu wujud ya, alhamdulillah. Tapi setengah-tengah tempat yang lain tuan-tuan memang tak kenal pun. Hai-hai pun nasib baik, kalau ada assalamualaikum tu wujud. Kalau tidak kadang tak hirau langsung. Contohnya. So kalau kita buat perubahan itu tuan-tuan, untuk kita kenal manusia pun kita kena ada usaha. Macam mana usaha? Usahanya, contoh, antara kaedah untuk kenal manusia juga, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita, kita kena berada dalam majlis ilmu macam ni. Contoh, kena ada usaha. Kena datang ke surau. Bila kita datang ke surau, artinya sekurang-kurang ahli surau tu kita dah kenal mengenal antara satu sama lain. Itu peringkat yang pertama.
datang, berjumpa, bersua muka, bersalaman, itu satu peringkat pengenalan. Peringkat yang kedua, kita kena duduk bersama. Yang borak-borak, sembang-sembang. Ha, biasanya kalau bulan tak puasa, kita sembang-sembang kat luar kan. Lepas kuliah, kita duduk panjang-panjang. Itu boleh mengenal lagi rapat. Okey? So, maknanya ada peringkat-peringkat usaha untuk kita kenal antara manusia. Nak kenal Allah SWT, ini lagi dahsyatlah tuan-tuan. Usahanya kena lagi hebatlah. Ya, macam sekarang antara kita ni boleh katakan walaupun ada di antara kita yang kaya raya, tapi secara umumnya kita di peringkat bawah sama-samalah. Ya, sama, ya, lebih kurang dia punya levelnya lebih kurang samalah. Ya, kalaupun jauh pun tak jauh lah, gapnya tak jauh sangat. Tak ada daripada kita menteri dah tak ada. Okey, ayat ada. Okey, ayat pun tak ada kan. Ah, belum lagi insya-Allah. Kenal ayat ke-15 jelah tambah okey ayat ke sini. So maksudnya kita taraf kita tak jauh bezalah insya-Allah. Tapi kalau contohnya kita nak kenal menteri, contohnya sekarang kita duduk viral Dr. Mazli. Awak yang muda lagi kan. Ah, tu pun alhamdulillah kawan saya. Kebetulan. Tapi kawan jelah. Kawanlah dia, kawan menteri tapi bukan kita menteri pun eh? Tapi nak kenal dia pun dah sekarang mungkin payah kan. Kalau dulu kita hantar WhatsApp insyaAllah kalau tak lambat pun 2-3 hari dia balas lah eh? Kalau jadi menteri ni, tak tahulah 2-3 bulan kot baru balas kan, contoh. So kita nak kenal orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya daripada kita, dari sudut statusnya dalam masyarakat pun payah eh? Pun payah. Dan kalau kita nak usaha juga dapat tak? Boleh tuan-tuan. Kalau kita nak kenal dia juga, kita kena ada usaha yang lebih. Ya, maksudnya kita kena cari dia, pergi ke pejabat dia, buat appointment. Tuan-tuan, eh? Barulah boleh. Dan bila kita sampai jumpa dia, orang besar ni biasanya, bukan semualah. Kebanyakan orang besar ni, sebab tu saya kadang-kadang kalau masuk dekat Brunei lah. Bila dekat Brunei tu, kita ada rombongan dekat fakulti apa syariah tu, dekat Universiti Brunei Darussalam. Bila hari raya je kita buat macam konvoi. Mana pesyarah-pesyarah ni, dia akan pergi ke rumah menteri-menteri. Ya, pergi rumah menteri-menteri, satu menteri pergi ziarah. Jadi menteri ni tuan-tuan, tak sama dengan macam kita. Kita ni kalau kawan jumpa masya-Allah peluklah. Menteri ni dia salam, dia tengok orang lain kan. Contoh, bukan semualah. Tapi dia akan kenal, dia akan tengok muka kita, dia akan senyum dengan kita, dia akan bercakap dengan kita bila dia kenal kita. Kalau setakat pergi ziarah-ziarah, macam ni je tuan-tuan. Salam. Contoh. Artinya, walaupun kita cuba nak rapat dengan dia, sebab kita rasa kita, yalah, kita hormat kat dia, kedudukan dia dan sebagainya, tapi tak semestinya dia dalam pertemuan sekali, dua kali, dia akan sayang kepada kita ataupun dia rapat dengan kita, tuan-tuan. Ya? Yeah? Lepas tu kadang-kadang saya rasa, tak payahlah pergi rumah menteri ni. Baik pergi rumah kawan-kawan lagi seronok. Ya? Yeah? Tersalam tengok muka pun tak, contohnya dah. Bukan sombong sebab dia ramai sangat tuan-tuan. Ramai sangat beratus-ratus. Bukan berdiri panjang-panjang pun. Kalau pergi Istana Sultan pula contohnya. Lagilah pula ribu-ribu tuan-tuan nak layan. Tak sempat nak tengok muka kita tuan-tuan. Contoh. So, apa yang saya bawa itu adalah contoh-contoh tuan-tuan. Macam mana juga istilahnya kalau kita nak mengenal Allah SWT, kita mungkin boleh sampai satu peringkat, tapi bila sampai satu peringkat, maknanya kita sampai, kita rasa kita kenal Allah, tapi Allah sebenarnya masih tak sampai satu peringkat menyayangi kita dan mengasihi kita. Sebab apa? Sebab tak cukup usaha kita, tuan-tuan. Eh? Jadi apa yang kita buat dengan manusia sebenarnya kita boleh bawakan dia punya analoginya dengan macam mana kita nak kenal Allah SWT. Jadi pokok pangkal yang saya sebutkan tadi, antara benda yang penting bila kita nak kenal Allah, kita kena ada usaha, kena ada usaha lebih. Barulah kita boleh mencapai darjat yang hampir dengan Allah SWT. Itu secara umumlah, secara umum bagaimana keadaannya. Apapun kita akan tengok di sini apa yang ditulis oleh pengarah di sini. Pertamanya, tajuk yang pertama, bagaimanakah kita mengetahui kewujudan Allah? Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala wujud? Sebab seperti mana kita tahu Allah bukanlah berbentuk jisim. Dia tak ada fizikal yang kita tahu, yang kita tak boleh nampak, kita tak boleh dengar. Allah SWT, kita cuma boleh mendengar kewujudan Allah melalui kitab, melalui Quran dan Sunnah dan sebagainya. Tapi kita tak nampak. Sebab itulah bila tak nampak ni tuan-tuan,
dia menjadi masalah untuk kita percaya dan beriman. Sebab tu ramai juga manusia atas dunia ni yang tak beriman kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana tak nampak. Kerana tak nampak. Tak ada depan mata dia. Dia tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak bukti dengan fakta sains pada mereka. Sebab bagi mereka, mana orang yang bukan Islam, dia nak tengok benda yang boleh dibuktikan kewujudan dia, nampak depan mata, barulah dia boleh percaya. Itu masalah dia. Baik. Sekiranya kita melihat sebuah kereta bergerak ini, dia buat contoh, macam mana analoginya, macam mana kita nak faham, macam mana kaedah yang sama kita boleh guna untuk kenal Allah SWT, untuk melihat dan mengetahui tentang kewujudan Allah SWT. Baik. Sekiranya kita melihat sebuah kereta bergerak dari tempat yang jauh di hadapan kita, kemudian kita melihat kapal terbang yang terbang di langit, tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu dan pemandu kereta dengan berhati-hati di jalan raya. Yang memandu di jalan raya dengan berhati-hati. Ya? Kita juga pasti bahawa kapal terbang tersebut mempunyai juru terbangnya. Itu satu contoh yang sangat baiklah, tuan-tuan. Secara simpelnya, kalau orang tanya macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala wujud, mudah aja. Tengok kereta berjalan tu. Ada pemandu tak? Kalau kita nak tambah lagi jawapannya mungkin ada tak orang bang? Boleh tak kereta tiba-tiba keluar macam tu je? Tak boleh. Tengok kapal terbang. Contohnya kan. Bila tengok kapal terbang, ada tak dia punya pilot dia? Ada. So, samalah juga dengan Allah SWT. Nak tengok kewujudan Allah SWT, bukan tengok Allah. Tengok makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Mana bila kita tengok, kalau kapal terbang pun mana ada orang menggerakkan dia, yang kalau kereta pun ada orang memandu dia, baru dia boleh bergerak, artinya langit, bumi, segala cekrawala yang ada atas dunia ni, manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk, pokok-pokok, gunung, ganang dan sebagainya, mestilah ada orang yang mengendalikan dia. Dan yang mengendalikan dia itu bukan manusia, tapi Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok di sekitar kita sebenarnya, di tubuh badan kita, di luar sana, tengok pokok-pokok, gunung, ganang dan sebagainya, laut yang terbentang luas, sebenarnya itu keadaan apabila kita tadabur, kita melihat, kita meneliti, kita berfikir dan kita nampak kewujudan Allah SWT dan juga kita akan nampak kebesaran Allah SWT. Jadi kita kena guna, betulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fa'tabiru ya ulil albab, hendaklah kamu mengambil i'tibar, baik orang lain mempunyai pemikiran contohnya. Jadi Allah Ta'ala minta kita, menuntut kita supaya sentiasa memerhati keadaan sekeliling kita, supaya kita dapat kaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu contoh yang sangat baik, tuan-tuan. Baik. Bagaimana kita begitu yakin kereta dan kapal terbang mempunyai pemandu? Satu persoalan yang lain pula, yang bagus ya. Tadi kita kata bila kereta tu bergerak mesti ada pemandu. Baik, sekarang ni macam mana kita yakin bahawa dalam kereta tu ada pemandu? Dan macam mana dalam kapal terbang tu ada pilot dia? Kerana sekiranya tiada pemandu dan yang memandu kereta tersebut, kita tentunya tidak akan dapat melihat kereta tersebut bergerak dengan baik di atas jalan raya walaupun ia berbengkok-bengkok. Begitu juga sekiranya tiada pemandu kapal terbang yang memandunya atau pilot yang mengendalikan kapal terbang tersebut, kita tidak dapat melihat ia terbang dengan baik dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Itu satu benda pula. Macam mana kita nak yakin bahawa dalam tu ada kapal terbang, dalam kapal terbang tu ada pilot dia, dalam kereta tu ada pemandunya sebab dia dapat berjalan dengan baik. Kereta walaupun bengkok-bengkok, tiba-tiba melok je kan. Contohnya kan, selekoh tajam pun okey, cantik je perjalanan dia. Kapal terbang daripada satu tempat sampai dengan cantik, mendarat dengan cantik kan, berlepas dengan cantik dan sebagainya. So mana bila kita lihat satu pergerakan daripada kenderaan dan juga contohnya kapal terbang boleh berlepas dan mendarat dengan baik, kereta boleh bergerak daripada satu tempat yang lain, maka kita kena yakinlah. Memang kita pun dengan sendiri kita akan yakin, oh mesti ada pemandu di dalamnya. Okey. Jadi kalau begitu, bagaimana kita mengetahui kewujudan Allah? Jadi jawapannya, kita mengetahui kewujudan Allah kerana Allah lah Tuhan yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang. Dialah yang menukarkan malam dan siang. Dialah juga mencipta segala makhluk di alam ini. Oleh itu tidak dinafikan lagi bahawa Allah itu wujud. Jadi sama.
Dia sebab sebab hari ni tuan-tuan, kalau kita nak berbahas dengan orang-orang yang bukan beriman contohnya, orang-orang yang bukan Islam, kalau kita bawa dalil-dalil Quran, ya, dalil-dalil hadis, tak masuk dia. Ya, ha, yelah betul lah, itu yang you percaya. Saya tak percaya. Sebab macam mana you boleh buktikan bahawa Tuhan tu wujud? So itulah kaedah dia. Kaedah dia boleh nampak. So dia kata orang, benda yang boleh dia fikir, boleh nampak dia dalam mata dia, dan dia boleh kiaskan kepada kewujudan Allah SWT. Maknanya, di sini kita lihat, kalau kereta yang tidaklah begitu besar, tak begitu hebat sangat teknologinya, pun ada pemandu yang menggerakkan dia. Kalau kapal terbang yang mungkin agak sophisticated sikit, yang teknologi tinggi sikit, pun ada orang mengendalikan dia. Dia tak mungkin berjalan, terbang dengan sendiri, kecuali sekarang ni lah. Ada pemandu yang, ada kereta yang tak payah pemandu sekarang tuan-tuan. Ada kapal terbang, drone, tak payah pakai, payah pemandu. Tapi masih lagi orang, ada orang mengawal dia. Dia tak payah bergerak sendiri tuan-tuan. Kena ada orang set. Contohnya orang tentu kan, orang yang maknanya buat dia punya installation apa semua, dia punya software yang kena masukkan. Artinya masih ada orang yang mengawal dan mengatur dia, barulah dia boleh bergerak. Jadi kalau kita bandingkan kereta, kalau kita bandingkan kapal terbang, kita bandingkanlah dengan apa-apa teknologi yang ada di atas dunia ini, maka kalau kita nak compete, kalau kita nak bersaing, bertanding, ya, nak buat perbandingan dengan ciptaan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, jauh tak boleh nak dibandingkan lah. Kalau kita tengok saja langit yang begitu hebat terbentang luas di atas sana, ada tak bangunan yang tak ada tiang tuan-tuan? Tak nampak tiangnya kat mana? Bangunan besar, tak nampak tiangnya tuan-tuan. Ada? Tak nampak, tak ada. Tak ada bangunan yang tak ada tiang. Ya? Di atas dunia ni tak ada bangunan yang tak ada tiang. Semuanya kena ada tiang. Nak support ya, kalau tidak akan runtuh. Yang ada tiang pun runtuh tuan-tuan. 2-3 bulan bina runtuh. Banyak juga tuan-tuan. Contoh. Ini tak ada tiang. Langit. Tak ada tiang tuan-tuan. Tak tahu di mana hujung dia. Ada orang pernah jalan sampai hujung langit. Punya yang luas. Tengok luar apa, lautan yang terbentang luas, subhanallah, tak sampai, tak tahu mana hujung dia. Dan kalau kita tengok tubuh badan kita pun, subhanallah. Tengok kejadian kita pun, subhanallah. Tak payah kita tengok jauh lah. Kalau kita pergi naik waktu pun sampai hujung dunia ni pun mungkin tak sampai tuan-tuan. Tapi tengok tubuh badan kita pun, subhanallah, kejadiannya. Daripada setitis air mani membesar, subhanallah. Daripada nutfahnya, daripada air maninya. Kemudian alaqahnya, segumpal darah. Kemudian mudrah, daging. Sampailah dilahirkan sebagai seorang anak, subhanallah. Yang rupanya berbeza, yang uniknya lagi, apa kalau kita tengok, dia punya cap jarinya, bilion, lebih bilion lah. Tak boleh nak kira manusia yang wujud atas muka bumi ini, satu cap jari pun tak ada yang serupa tuan-tuan, subhanallah. Nak lihat kebesaran Allah SWT. Kalau nak setakat nak banyak lah, kereta tu lekeh sangat lah tuan-tuan. Kapal terbang lah lekeh sangat. Kalau nak tengok kejadian manusia pun, setakat ini belum ada siapa-siapa pun manusia yang boleh mencipta manusia. Kalaupun dia boleh buat robot, dia tak boleh buat nyawa manusia tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok begitu pun, kita dapat memahami dan meyakini bahawa subhanallah, memang di sana wujudnya Allah Tuhan yang mencipta segala apa yang ada di atas muka bumi ini tuan-tuan. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, kemudian soalan dia, tolong jelaskan dengan lebih lanjut tentang apa yang telah dijelaskan sebelum ini. Maka pengarang menyebutkan di sini bahawa saya minta keampunan daripada Allah SWT, ya. Sekiranya Allah Ta'ala tidak wujud, ya, sudah tentu matahari, bulan, bintang, malam dan siang akan hancur dan berhenti daripada pergerakan yang teratur. Maka semua makhluk akan hancur. Ini kerana semua makhluk itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jika pencipta makhluk tidak wujud, sudah tentu makhluk tersebut juga tidak akan wujud. Ya, itu mudah ya, kalau kita nak sebutlah. Sebab tadi kata minta ampun pada Allah Ta'ala, sebab nak sebut kalau Tuhan tak wujud ni satu benda yang besar sebenarnya. Sebab tu dia minta ampun pada Allah SWT. Kita sebenarnya tidak boleh sebut macam tu pun, tapi untuk memudahkan orang memahaminya, ya, dengan mudah kita sebutkan bahawa kewujudan Allah itu sudah pasti. Kalau tak ada Allah, maknanya tidak ada Tuhan, maka seluruh dunia ni tidak akan
tidak akan wujud. Kita tidak akan wujud. Dunia, langit dan bumi tidak akan wujud. Kenapa? Kerana yang mencipta, yang mengawal, yang maknanya menjaga keseluruhan ciptaan Allah SWT ini hanya Allah. Tak ada manusia yang boleh ambil alih kuasa daripada Allah SWT yang boleh mengawal. Tak boleh. Tak boleh. Tak macam mesin, macam kereta, macam kapal terbang. Kapal terbang tak ada orang lain, boleh orang. Pilot lain yang ada kemahiran yang sama, boleh. Tapi tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang menjadikan segala-galanya. Jadi kalau Allah tak ada, secara logiknya bukan memang itu pasti, ya? Memang pastinya kalau tak ada Tuhan, memang tak adalah dunia ini. Akan hancurlah segala apa yang ada, ya? Sebab yang menciptanya segalanya adalah Allah SWT. Allah SWT berfirman, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Ataupun adakah mereka mencipta diri mereka sendiri? Ini satu tempelakanlah kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT. Allah tanya, adakah mereka tercipta dengan tiada penciptanya? Boleh tak? Allah Ta'ala tanya kita, khususnya bagi orang yang tidak beriman lah. Adakah kamu tercipta dengan sendiri? Ataupun kamu yang mencipta diri kamu sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi? Allah Ta'ala tanya, kamu ni, kamu sendiri ke buat? Adakah kamu dengan sendiri tiba-tiba terkeluar ya? Tak ada siapa yang menciptanya? Ya? Ataupun siapakah yang, adakah kamu yang mencipta langit dan bumi? Sudah satu, tidak, bahkan mereka lah orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Satu ketika mereka pernah ada manusia ini setengah, kadang-kadang mereka awalnya beriman tapi akhirnya kufur kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, itu sebagian daripada perbincangan kita tentang bagaimana keadaan untuk mengetahui kewujudan Allah SWT. Baik. Kemudian mengetahui sifat Allah. Bagaimana pula kita mengetahui sifat Allah? Kita mengetahui sifat Allah dengan berfikir tentang makhluknya dan juga melalui ajaran para rasulnya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ya, bahawa untuk kita kenal sifat Allah SWT ini, maka kita kena fikir bukan tentang Allah. Ya? Jangan kita berfikir tentang Allah, tapi kita fikir fi khalqillah, tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fillah. Jangan kita berfikir tentang Allah. Kita tak boleh fikir tentang Allah sebab tak sampai. Yang tahap pemikiran kita tak sampai. Dia tak boleh tanya soalan-soalan yang kadang-kadang kalau silap-silap boleh jadi gila, tuan-tuan. Sebab kita tak jumpa jawapannya. Kita tanya mana Allah? Sudah lah, tuan-tuan. Nak katakan mana? Kalau nak kira logik, kita memang tak sampai, tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh fikir pada Allah, tentang Allah, tentang zat Allah, kita tak boleh nak fikir. Kita fikir tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Sebab tu lah Allah SWT, tuan-tuan, kalau dia nak tunjuk kekuasaan dia, ya, dia bukan turun ke bumi tunjuk pada kita kekuasaan dia, ya. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia dengan mencipta kehebatan-kehebatan yang boleh dilihat oleh manusia, ya. Maka dengan sebab melihat kejadian-kejadian yang hebat-hebat itu, maka kita akan kembalikan segala kehebatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita nak tengok cipta hebat mana cipta Allah Ta'ala kalau berbanding dengan cipta manusia, dengan robot, dengan apa. Tengoklah langit dan bumi. Cukuplah. Bila tengok langit dan bumi seperti yang kita jelaskan tadi, sah. Sehebat itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, seperti yang kita jelaskan juga tadi, tengok tubuh manusia, kita lihat kebesaran Allah. Sebab tidak ada sesiapa ke makhluk yang boleh mencipta sama dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu di antara kaedah dia. Nah, kaedah dia, kan? Baik. Bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah? Seperti mana yang kita tadi sebut, kita kena banyak berfikir, ya? Kena banyak berfikir, melihat, merenung, tadabbur, ya? Mana mencari jawapan-jawapan tentang apa nama kehebatan dan juga keesaan Allah SWT. Itu satu, berfikir satu cara, satu kaedah. Banyak, lagi banyak kita berfikir tentang sifat-sifat Allah, maknanya berfikir tentang kejadian-kejadian makhluk Allah, maka lagi dekat, lagi kita mudah kenal sifat-sifat Allah SWT. Contoh, tuan-tuan, kita tengok hari ini apa yang kita dapati rezeki. Contohnya rezeki, ya. Rezeki ni kalau kita fikir, ya, kadang-kadang ada benda yang kita rancang tak dapat, tuan-tuan. Ya, kita rancang tak dapat.
Saya terkongsi dengan tuan-tuan lah. Ha, saya ni nak jadi jutawan tuan-tuan. Kan? Sejak daripada muda lagi berdoa kepada Allah Ta'ala nak jadi jutawan. Nak jadi kaya tuan-tuan. Sampai sekarang tak kaya-kaya. Ya? Cuma baru-baru ni baru sedar rupanya saya dah kaya. Kaya apa tuan-tuan? Kaya anak. Kaya lah juga. Ya, sebab kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia tak bagi apa yang kita minta. Dia bagi pada kita apa yang dia rasa sesuai untuk kita. Ya, dia rasa sesuai untuk kita. Sebab dia rasa mungkin kalau kita dapat harta, kita akan jauh daripada dia. Ya, sebab itulah kadang-kadang jangan rasa duka cita kalau kita tak kaya. Walaupun kita minta kaya, hari-hari minta, ya Allah bagi aku kekayaan Allah. Allah akan bagi kaya apa yang Allah rasa sesuai dengan kita dan boleh kita tanggung kekayaan tersebut. Kita minta contoh nak jadi menteri contohnya. Minta je sekarang zaman orang jadi menteri kan. Yang ada banyak kekosongan lagi ni belum nanti kan. Doa lah kita kan. Allah tak jadi wakil rakyat. Confirm tak jadi lah tuan-tuan. Tapi mana tahu tiba-tiba orang lantik senator tuan-tuan. Kan? Contohnya, doa lah kita, di peluang dia lagi. Ya Allah nak jadi senator, ya Allah lantik. Supaya jadi menteri, ya Allah. Tengok-tengok lantik, tak panggil pun kita ya, contohnya. Kenapa Tuhan tak bagi? Ada sebab-sebab tertentu. Ya? Sebab itulah kita kadang-kadang, kita jangan kecewa bila kita minta sesuatu Allah Ta'ala tak bagi. Sebab apa? Ada hikmah tertentu di sebaliknya. Yang mana kalau kita jadi pemimpin, mungkin kita akan jadi pemimpin yang tidak baik contohnya. Kita pemimpin, mula-mula tu warak, tawaduk cantik lah, tak jadi menteri je tuan. Dah jadi menteri, serupa orang lama juga contohnya. Tak jadi. Kita takut macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kadang-kadang benda yang kita minta, tapi Allah Ta'ala bagi apa yang terbaik buat kita. Baik tuan-tuan. Kemudian, selain daripada kita berfikir, tadi saya sebut pasal rezeki. So, maksudnya rezeki ini bukan di tangan kita. Rezeki ni bukan di tangan kita. Sebab itulah kadang-kadang rezeki ni kadang-kadang tuan-tuan, kita puas mencari tapi tak dapat. Tapi ada orang yang tak cari dapat tuan-tuan. Itu maksudnya apa dia? Bila kita tidak dapat menentukan sesuatu yang kita nak, tanda bahawa itu bukan di tangan kita. Ia adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah rezeki ni bila kita tengok tentang rezeki pun kita tahu Masya Allah ini adalah rezeki Allah. Yang kita usaha kadang-kadang. Saya ni tuan-tuan nak kongsi dengan tuan-tuan. Punya kerja kuatnya tuan-tuan. Punyalah nak kaya. Macam-macam saya buat. Kalau bisnes ni macam-macam bisnes saya buat. Macam-macam jenis. Multi-level saya buat tuan-tuan. Sampai ke Sabah. 5-6 bulan duduk ke Sabah tuan-tuan. Punyalah nak kaya tuan-tuan. Sebab orang kata kalau masuk multi-level ni boleh jadi jutawan. Saya pun masa tu pergi ke Sabah. Pusing lawan Sabah. Pergi buat sambut dia tuan-tuan. Nah, kalau hari bila pergi satu-satu tempat, bawa flyers tuan-tuan. Bawa flyers. Dan masa lepas daripada kerja daripada Brunei, punya usaha nak cari rezeki tuan-tuan, nak jadi kaya. Saya sanggup tu. Tengah panas-panas tuan-tuan, ambil flyers tu letak dekat wiper. Dekat Sabah ni. Dekat sini tak buat lah, malu tuan-tuan. Mana tengok tengok pula, apa start ni. Contoh kan. Bila pergi dekat restoran, duduk di restoran. Okey, abang, ni saya daripada syarikat sekian-sekian, ni abang ada apa-apa telefon saya. Buat tuan-tuan, nak cerita, punyalah semangat nak kaya tuan-tuan. Sebab kita rasa kita kaya ni penting. Bukan untuk diri kita saja, tapi kaya untuk kita sama-sama membantu orang yang memerlukan. Kita nak bantu keluarga kita, nak bantu sahabat-sahabat kita, bantu jiran tetangga kita yang memerlukan. Itu niatnya. Pun Allah Ta'ala tak bagi tuan-tuan. Sebab apa? Rezeki itu bukan di tangan kita dan Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut diberi pada kita dan setakat mana. Itu contoh rezeki. Artinya bila kita nak satu benda, kita usaha, kita ikhtiar macam-macam. Maknanya kata orang bermati-matian lah. Tak dapat. Tapi jangan pula give up. Maknanya kalau kita tak berusaha, kita tak tahu sejauh mana rezeki kita. Kita kena buat, okey. Sampai 5-6 bulan tak dapat juga, okey. Sepatutnya tak berhenti tuan-tuan, teruskan juga. Tapi itu menunjukkan bahawa sampai peringkat itu sajalah rezeki kita di situ. Artinya apa ni tuan-tuan? Artinya itu tanda bahawa rezeki itu hak Allah. Rezeki itu kurniaan Allah, bukan hak kita. Kita, hak kita adalah berusaha, berikhtiar, buat apa yang patut buat.
Tak dapat, tak apalah ya Allah, aku redha. Itulah aku tahu bahawa itulah rezeki yang tak nak bagi. Setakat itu je. Baliklah, mana-mana tak nak kerja dah tuan-tuan. Ya? Mana-mana tak nak kerja dah. Letih dah kerja dah tuan-tuan. Ha, dah 20 tahun lebih bekerja. Eh, pagi pukul, kadang-kadang lepas subuh je ni dah pergi ya, tuan-tuan. Kan, pukul 5-6, kadang-kadang pukul 10 malam pun balik. Contoh kerja punya, kuatnya kerja pun tak kaya juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab rezeki itu je tangan Allah. Itu bagi contoh. Kalau kita tengok pula, kita fikir. Sebab tu benda-benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala ni, kita kena banyak berfikir tentang apa yang ada di sekitar kita. Tengok tentang diri kita, kesihatan tuan-tuan. Tentang kesihatan kita. Ada orang yang umur, sahabat-sahabat saya ramai dah tuan-tuan, umur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun dah meninggal dunia. Ya, sahabat-sahabat kita pun ramai. Saya pasti ramai sahabat-sahabat kita. Kenapa? Kerana masalah kesihatan. Umur 35, kencing manis, potong tangan, potong biasa kaki kan. Potong kaki, kemudian tak lama lepas tu meninggal. Yang baru ni pun, ada sahabat saya umur sekitar lebih kurang 40, sama lah dekat umur saya. Dekat Mak Atafis Bahang. Ya, sekejap lepas potong tangan, lepas potong kaki, dalam masa 2 minggu macam tu dah meninggal. Nak ceritanya tuan-tuan, kesihatan pun adalah kurniaan Allah SWT. Siapa boleh kontrol kesihatan dia? Tak ada tuan-tuan. Cuma boleh kontrol, makan minum boleh tuan-tuan. Itu pun payah pemain. Eh? Payah nak kontrol, nak diet ya Allah. Payahnya. Contoh kan? Kita boleh kontrol makan, tapi kesihatan siapa yang kontrol bukan kita. Yang menentukan kita sihat dan yang tak sihat adalah semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena ambil peluang masa sihat. Wasihataka qabla suqbika, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenakalah kamu pernah ambil peluang masa kamu sihat sebelum kamu sakit kan? Jadi banyak berfikir itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua ialah seperti disebutkan oleh pengarang ini ya, melalui ajaran pada rasulnya. Kadang-kadang kalau kita fikir saja fikir tak sampai juga tuan-tuan. Sebab manusia ni secara umumnya dia punya tahap pemikiran dia terhad. Dia tak boleh fikir lebih daripada apa yang dia nampak depan mata dia. Dia tak boleh fikir lebih daripada apa yang dia dengar oleh telinga dia. Ya? Kalau dia tak boleh tengok, dia payah nak faham. Bila dia tak dengar, dia payah nak faham. So, sebab itulah kadang-kadang masalahnya sekarang hari ini, kita tengok kan. Macam Siti Kasim, nama yang famous kan. Tuan-tuan biasa dengar Siti Kasim? Kenal rupa dia? Ha, kenal kan? Kenapa jadi macam tu? Antaranya dia berfikir tidak berasaskan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berasaskan pada Quran. Orang berfikir, orang boleh berhujah kalau diguna Quran, diguna hadis, dia tidak akan sesat dan menyeleweng tuan-tuan. Tapi dia berfikir cara kaedah macam ni, dia fikir tidak guna Quran dan sunnah. Dia fikir cara guna kepala otak dia sendiri. Guna logik. Bila guna logik, manusia ni dia ada nafsu. Ya? Bila guna logik, manusia itu akan dipandu oleh nafsu dia. Sebab itulah dia mempertahankan LGBT. Sebab apa? Nafsu. Ya? Nafsunya apa dia? Nafsu nak kebebasan mutlak. Nafsu nak tak nak ada sekatan. Nafsu nak apa yang dia nak buat, dia buat. Nak dengan perempuan, asal suka sama suka, no problem. Sebab apa? Logiknya, as long as you do it, mana dengan mutual consent, dua-dua pihak suka, seronok, tak ada paksaan, okay, fine, go, jalanlah. Apa nak halang pula? Ini kebebasan manusia. Logik manusia macam tu, tuan-tuan. Eh? Logiknya manusia tak nak ada undang-undang. Logiknya manusia, nafsu dia macam tu. Dia tak nak ini buat ni haram, ni haram, apa, it's all this haram. Contoh. Ha, itu. Jadi bila dia berfikir dengan tanpa menggunakan asas Al-Quran dan Sunnah, maka dia jadi macam itulah. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan, kita dibenarkan, bahkan digalakkan sangat untuk berfikir. Tapi berfikir kena ada asas-asas dan limit dia. Kena ada limit dia. Ada batas-batas dia. Nak fikir boleh, nak buat, logik. Okey, contoh kita kata Allah Ta'ala itu wujud. Kita boleh berfikir untuk membuatkan hujah bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Tapi kalau orang yang dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan fikir untuk menafikan kewujudan Allah.
Ya, itu kaedah berfikir. Jadi itu itu perbezaan yang ketara antara orang yang ada asasnya Al-Quran dan Sunnah berbanding dengan orang yang berfikir secara bebas. Logik manusia, dia akan buat satu benda, berfikir untuk dapat kemanfaat diri dia. Ya? Kalau sebab tu kenapa? Kenapa orang yang yang buat jenayah? Ya? Buat jenayah, dia terus buat jenayah. Dia tak berfikir ke? Dia berfikir. Tapi fikirnya bukan mengikut hukum syarak. Dia fikir apa yang boleh menguntungkan dia. Orang mencuri, dia akan curi. Kenapa? Dia fikir itulah baik untuk dia. Orang merompak, kenapa dia merompak? Kerana dia fikir. Fikir tuan-tuan. Tak fikir, tapi nak merompak. Dia kena fikir, kena rancang. Tapi berfikir tak? Berfikir tak? Berfikir untuk buat benda yang tidak baik. Contohnya. Jadi kalau berfikir, kita berfikir melalui kaedah yang yang mana Allah Ta'ala tentukan, maka kita fikir bukan setakat fikir untuk keuntungan diri kita sendiri, tapi kita berfikir apakah yang kita buat ini selari atau tidak dengan hukum syarak. Dia ada batas-batas dia. Sebab itulah bila kita berfikir dengan cara ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kita akan mendapat, kita akan dapat kenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun." Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ya, kalau kita tengok langit dan bumi seperti yang kita jelaskan tadi, tuan-tuan, kita akan dapat tengok dengan jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang yang beriman, orang nak beriman, orang nak percaya, orang nak yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu Wataala, dan pada kejadian diri kamu sendiri serta pada segala binatang yang dibiarkannya. Yang dibiarkannya, ya? Terdapat juga tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang meyakininya. Mana tengok langit dan bumi, tengok tubuh badan kita, tengok binatang-binatang yang yang melata di atas muka bumi ini, semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekadar inilah perkongsian kita untuk pagi ini, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menggunakan akal pemikiran yang dikurniakan Allah Ta'ala ini, insyaAllah untuk sama-sama kita melihat dan merenung, ya, mentadabur apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Semoga dengan itu kita sama-sama dapat melihat dan lebih meyakini tentang keesaan dan wujudan Allah SWT. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, sekadar itu untuk hari ini. Yang baik kepada Allah SWT yang lemah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.